بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرين سكاليان Idul Adha sekarang ya kita akan membahas jejak perjuangan Nabi Ibrahim kekasih Allah mudah-mudahan ya akan saya bahas tidak semua Pak karena waktunya tidak cukup karena kisah terbanyak di dalam Al-Quran itu kisahnya Nabi Musa bersama Bani Israel itu paling banyak yang kedua kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya ini itu paling banyak itu. Jadi kalau kita bahas semua nggak mungkin satu pertemuan. Nah pada malam hari ini satu satu sisi lah kita bahas bagaimana Nabi Ibrahim totalitas dalam ketundukan kepatuhan ketaatan kepada Allah di satu sisi dan di sisi yang lain bagaimana beliau kritis terhadap berbagai macam penyimpangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini tidak mudah mencari orang yang punya karakter seperti ini sekarang. Tiap tahun kita peringati ya, jejak perjuangan kekasih Allah Nabi Ibrahim lewat Idul Adha. Saya yakin semua khatib e, Idul Adha itu menyampaikan tentang Nabi Ibrahim. Ya, jadi kalau ada khatib yang menyampaikan tema lain dia enggak paham berarti. Ya, karena Nabi yang mulia menyampaikan. Jadi kalau Idul Adha itu temanya tentang Nabi Ibrahim, tidak akan pernah habis. Silahkan mau dikaji dari sudut pandang apapun di luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, kita akan membahas jadi satu sisi beliau seorang yang tunduk patuh taat kepada Allah. Apapun perintah Allah, makanya kenapa beliau diberikan gelar Khalilul, apa Khalilullah, kekasih Allah. Kita berapa apa makna Khalil ya? Kemudian satu sih dia kritis. Eh, luar biasa kritis ya, Pak. Kalau sudah mendebat itu hebat. Logikanya luar biasa. Tetapi logika yang hebat itu kalau berhadapan dengan perintah Allah Sami'na wa ata'na. Nah, itu yang kita perlukan. Ya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi amal saleh kita bersama ia akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti Allahumma robbana taqabal minna innaka anta sami'ul alim wa tub alayna innaka anta tawab hadirin sekalian Nabi Ibrahim AS memiliki banyak keutamaan Pak disebutkan di dalam Al-Quran di banyak surat di beberapa ayat di antaranya beliau adalah Khalilullah. Kekasih Allah. Ya. Kata khalil itu berasal dari kata khullah. Apa artinya, Pak? Itu kecintaan yang mendarah daging gitu. Jadi kecintaan yang memenuhi rongga tubuhnya semua itu luar biasa. Kecintaan kepada Allah mengalir dalam diri Nabi Ibrahim. Enggak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Itu hebatnya. Dan kita belajar dari sini nanti. Dan Nabi Ibrahim diuji dengan hal-hal yang dia cintai. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perkara-perkara yang beliau cintai, Pak. Yang terkenal bagaimana? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim itu ketika beliau sekian lama ketika menikah belum diberikan keturunan siapapun yang sudah berumah tangga pasti merindukan keturunan betul ini kalau antum reunian sama kawan SMA ya pak ya sama teman-teman kuliah atau mungkin teman SMP sekian lama nggak ketemu pas ketemu yang ditanya apa biasanya pak Yang ditemu apa? Yang ditanya, eh sudah berapa istri begitu? <laughs> Ada juga cuma jarang lah. <laughs> Masya Allah, udah lama ketemu. Sudah berapa sekarang istri? Jarang. Ya Pak zaman ya. <laughs> jarang. <laughs> sudah berapa mobil? Komo itu Sudah berapa rumah? Jarang Pak. Masya Allah, udah lama ketemu ya. Sudah berapa sekarang momongannya? Gitu. Betul? sudah berapa anak gitu ya saya ngalamin juga udah lama ketemu sama kawan saya Masya Allah Ustaz berapa lama ketemu iya ada berapa anak tujuh saya bilang <laughs> wah tujuh nggak kerasa gitu ya nah, gak kerasa jangankan antum saya bilang saya juga nggak nyadar sudah <laughs> mau tujuh Dan masih punya bayi saya Pak. Masya Allah nah, jadi luar biasa Seorang ayah itu pasti cinta kepada anaknya. Betul, apalagi di nanti kesekian lama. Betul tidak? Luar biasa, Pak. Nah, Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Catat ini, bukan orang Arab. Nabi Ibrahim orang Babilonia, di mana itu? Di mana? Di Irak. Istrinya Sarah. Orang mana? Orang Syam. Di Yordan, kalau sekarang orang Yordan, dan yang kedua hajar orang mana itu? Orang Mesir, suku Kipti, suku Kipti. Nah, jadi Nabi Ibrahim Alaihissalam, sekian lama, berumah tangga, belum diberikan keturunan, sabar-sabar beliau, dan tidak pernah berhenti dari doa kepada... Allah sampai kemudian Allah berikan tadi dibaca usada dan ayatnya ya fath halim dan kami berikan kabar gembira bigolamin halim akan lahir anak ya yang saleh itu halim anak yang saleh Para ulama Bali tafsir menyampaikan Ghulamun Halim di sini siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Dan kita tahu bagaimana perjuangannya Nabi Ibrahim. Itu sudah sepuh usianya, Pak. Ya, ada yang tahu berapa usia Nabi Ibrahim? Berapa? Usia usianya berapa? Sampai wafatnya berapa? Di mana kuburan beliau? Ada yang tahu? Hah? Di mana, Pak? Iya, benar di Palestina. Di mananya? Ada yang pernah ke sana? Oh, Bapak pernah ya? Kapan terakhir ke sana? Masya Allah, saya baru kemarin Pak, <laughs> baru pulang saya. Dan nanti Oktober berangkat lagi insya Allah. Jadi sekarang ini sedang semangat saya ngajak orang untuk ke Aqsa, Pak. Insya Allah doakan. Kita saya setahun bisa tiga kali ke sana. Ada yang mau ikut ke sana? Ya, jawabannya aja begitu. Insya Allah. Gak akan pernah berangkat kalau gitu jawabannya Pak. Gak berangkat percaya Pak. Saya tanya, mau ke sana gak? Siapa yang ingin ke Majid Aqsa? Sekali lagi. Siapa yang ingin ke Majid Aqsa? Angkat tangan kanan, katakan saya. Saya dulu begitu ke Mekah sering, tapi nggak pernah ada keinginan, jadi nggak pernah sampai. Ya. ketika mulai muncul keinginan serius, Allah sampaikan. Maka sering sampaikan bapak ibu yang punya rezeki, punya kesehatan, yang masih ada umur. Halo, halo. Sehat masih ada umur pak. Sudah pernah ke Mekah ke Madinah, kunjungi Masjidil Aqsa jelas perintahnya. Satu kesatuan jangan dipisah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda, "La illa ila masajid." Jangan kamu bersusah payah memaksakan diri untuk bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid ini," kata Nabi yang mulia begitu. Disebut Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Iya Pak. Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu ketika semangat ingin ke sana mungkin nabung gitu ya. Mulai tanya travel yang punya program ke sana. Daftar perjuangan ke sana kan beda dengan ke Madinah, Pak. Lain itu. Ya. Nyampe ke sana ibadah di sana perjuangan juga jalannya, Pak ya. Balik lagi itu semua jadi pahala jadi amal saleh diperbolehkan ya memaksakan diri untuk sampai ke majelis aqsa boleh kan berpahala nah saya anjurkan bagi yang pernah ke Mekah ke Madinah haji atau umroh berazam sebelum wafat ingin ke majelis aqsa niat gak pernah niat gak akan sampai percaya serius ya kita semangat sekarang. Insya Allah untuk Oktober sudah tinggal dua orang lagi. Saya berangkat 40 orang insya Allah. Ya? Semangat antusias. Saya di mana-mana saya menyampaikan. Ayo saya bilang ke Aksa, ke Aksa. Jadi banyak hoax yang beredar saya bilang tentang Masjid Aksa. Ya. Video lama, tahun berapa, di share lagi, oh, akan dibakar Aksa. Enggak saya bilang. Kemarin saya di sana Pak. Ini Ustaz bagaimana kalau saya aksa? Nih, saya video call nih, saya sedang di sini. Aman. Untuk turis aman. Asal keluar visa. Pilih tour operator yang memang sudah punya nama. Ya, saya juga di awal berjuang berkali-kali enggak enggak tembus. Ya, gagal terus. Enggak pernah berhenti. Juang berjuang. Saya ikutin saran Imam menjadi Al-Aqsa, Syekh Ikrimah ke sini, Pak. Syekh Ikrimo Sobri. Dulu ke sini saya yang dari Jemaah. Masih ada di YouTube tuh. tahun berapa ya? Saya udah lupa. Jauh sebelum pandemi. Saya dampingi beliau belum menyampaikan ajak saudara kamu tuh di Indonesia katanya. So, sampaikan biar ke Al-Aqsa. So, Kenapa? Ya. Kalau kita nggak ke sana, apa itu kosong pakai orang-orang Palestina tidak diizinkan sholat di sana yang boleh sholat orang di atas umur 50 tahun itu pun warga sekitar itu saja kecuali Jumat, kalau Jumat boleh, kayak itu boleh banyak kecuali beberapa tempat seperti Gaza itu nggak boleh ya, datang ke sana itu masjid kosong pak bapak ibu kalau ke masjid haram, bu ya oh penuh aksa kosong pak, paling sop tiga sop pasok Padahal semua nabi rasul kumpul di sana itu, termasuk kuburannya. Di Al Khalil apa namanya Hebron. Nabi Ibrahim di sana dimakamkan. Nabi Yusuf dibawa jadi Mesir ke sana jenazahnya. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Dawud. Ya. Nabi Isa lahir itu bukan di Betlehem, keliru itu. Tapi di Yeriko. Bahasa Arabnya Ariha. Sejarah, ya, Pak. Seorang orang sejarah, Pak. Bisa dalam sejarah peradaban Islam. Jenjang tertinggi insyaallah di kampus. Masuk sarjana sedang menempuh itu saya gali, Pak. Harus belajar orang-orang tentang sejarah, betul tidak? Harus. Dibohongin kita. Bedah oleh kita. Nabi Isa lahir bukan di Betlehem tapi di Yeriko. Quran jelas pak. Ketika kurma berbuah, sungai mengalir. Di mana bukan di Betlehem? nggak ada kurma di Betlehem itu, karena tinggi itu. Itu di bawah sekali terbawah di dunia itu ya di sana. Masih ada sekarang, masih ada tempatnya itu. Kuan kurmanya dan juga sungainya gitu ya. Di sana kan di Quran sebutkan begitu lahirnya Nabi Isa betul tidak oleh Maryam Nabi Zakaria, ya, Nabi Yahya, semua di sana ngumpul. Ya. Jadi bismillah ya. Pikir tekad yang kuat ingin sampai ke Masjidil Aqsa dulu para sahabat doanya bagaimana? Allahumma rizukna salatan fil Masjidil Aqsa qablal mamat. Ya Allah, katanya. Anugerahkan kepada kami bisa salat di Masjidil Aqsa sebelum sebelum wafat. Keutamaan kita tahu semua ya. Masjidil Haram 100 ribu, Madinah 1000, Masjid Aqsa 500. Tapi ada pahala yang tidak dimiliki Masjidil Haram Masjid Nabawi, khusus Aqsa. Apa itu? Orang yang bisa sholat di sana, Pak. Itu seperti orang utamanya yang baru dilahirkan ibunya, bersih dari dosa. Untuk menjadi aqsa begitu, hadisnya sahih. Ya? Jadi, jangan banyak melihat di media lah gitu ya. Memang di sana sedang terjadi penjajahan atas orang Palestina oleh Yahudi ya, betul. Tapi justru kita support ke mereka ke sana. datangi betul tidak? Datang ke sana, Pak. Biar mereka tidak sendirian. Nangis kita ke melihat aksok Bapak ya, tahu. Kemarin Pak pas pandemi san, baru kemarin Pak baru baru nyampe. Pak. Uh, ya Allah sedih kita. Gak keurus, Ya. Nah, kalau kita ke satu mereka senang sekali. Senang sekali mereka itu. Ya. Jangan ditinggal kata mereka. Jangan ditinggal. Jangan biarkan kami sendirian di sini. Datang. Karena kalau kita nggak ke sana Pak, itu Yahudi makin kuat alasan untuk menguasai akses seluruh keseluruhan. Nanti mungkin merobohkan gitu. Sebisa mungkin mumpung masih mudah berangkat. Bismillah ya. Nah Nabi Ibrahim itu bapak di sana. Usianya sekitar 150 sekian tahun. Itu umurnya ya. Ya, di sana makamnya ada, Pak. Istrinya, Bapak berkunjung ke Hebron ya? Ada di sana. Nah, jadi kita kenyang di sana karena Ardul Ambia, bumi para nabi di sana itu. Beda dari tariknya Tanah Suci itu beda gitu ya. Masya Allah. Iya. Baik. Nah Nabi Ibrahim doji luar biasa. Lihat. Beliau lah yang membangun Palestina, Mekah, itu beliau. Itu dua tanah suci. Madinah, itu nanti keturunannya Nabi Muhammad. Maka semua Nabi dan Rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim itu keturunan beliau. Maka dikarenakan dengan Abul Ambiya, bapaknya para Nabi. Ya, jadi bapaknya para Nabi. Dan nabi yang mulia kembali menghubungkan. Nah, nabi yang mulia kembali menghubungkan peradaban tertua dengan yang beliau bawa Islam ini. Pelajaran bahwa semua nabi itu agamanya satu. Ya. Islam yang berdiri tegak di atas tauhid. Lewat peristiwa apa? Al-Isra wal Mi'raj. Al Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad itu. Menjadi bukti kuat bahwa ada kaitan. risalah para nabi semua. Yang menyimpang dari mereka itu bukan dari Allah. Halo. Jelas tidak? Terus Nabi Ibrahim, masyaallah tabarakallah. Kita lihat. Beliau ini sosok yang luar biasa cinta kepada Allah ya. Nah cintanya ini dibuktikan tunduk patuh taat kalau sudah bertemu perintah Allah sami'na wa ata'na enggak pakai logika enggak disimpan tuh simpan. Ya orang kalau ingin selamat Pak kalau berhadapan perintah Allah sudah yang lebih dulu apa sami'na wa ata'na. Ah cobalah setiap tahun kita memperingati jejak Perjuangan Nabi Ibrahim, di mana kita dari teladan terbaik ini betul tidak? Ya, nah sekarang kebalik. Sekarang ada satu kelompok yang memaksakan, ya, jadi mereka ingin cara memahami Islam dengan kacamata barat orientalis yang tidak punya iman. Ini PR besar kita, halo cara pandang Islam Pak jadi cara memahami Islam dengan cara pandang Barat Orientalis tidak punya iman mereka memang mereka jago bab ilmu Pak metode apalagi gitu nggak punya iman nggak bisa maka jangan aneh kalau banyak perintah Allah yang di otak atik yang dikritisi ada penafsiran ulang tapi anehnya orang-orang ini di saat bersamaan dia diam seribu bahasa melihat penyimpangan bahkan dibela ini kebalik kebalikan jadi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim berperintah Allah pak semua dikerjakan maka walaupun seorang diri belum dikatakan ummatan ya umat umat seorang diri beliau dikatakan umat kenapa karena keutamaan, kemuliaan beliau miliki semuanya. Nabi Ibrahim itu seperti itu. Ya. Kehebatannya, Pak. Cerdasnya Wah, luar biasa itu. Bertemu perintah Allah dah. Perintah Allah So, apa ya seberat apapun gitu bayangkan nanti puncak kan menyembelih anak yang paling dicintai itu tidak mudah itu bah, kita suruh nyembelih kambing aja berat kita punya duit di tabungan bah. beli kambing tuh 4 juta berat kita sayang betul tidak padahal dia bisa beli sapi tujuh itu sendiri sayang itu nggak kurban dia bisa beli sapi kurbannya apa kambing berat tidak Makanya paham ya sensi berkurban seperti apa gitu ya. Ibrahim tidak, Pak. Perintah Allah lakukan semua. luar biasa, Pak. Dan nggak usah mikir perintah Allah mas. Sami'na wa ta'na. Khalil. Kekasih Allah. Semuanya penuh dengan kecintaan kepada Allah, Pak. Ya. Lahirlah Nabi Ismail. Senang tidak? Oh, gembira, Pak. Sudah berumah tangga punya anak yang pertama senang. Oh, senang sekali, Pak. Senang sekali. Ya. Baru lahir itu beberapa hari. Allah perintahkan, Allah perintahkan, Pak, bahwa istri dan anakmu ke Mekah. Jarak Mekah, Palestina itu kurang lebih sebulan setengah dua bulan dulu. Ya, oh luar biasa. Saya pernah pak dari Mekah, Madinah terus ke negeri Sam lewat darat. Saya dulu program Umroh Siroh. Jadi saya dari Mekah dulu umroh berbedah tuh lah di mana Nabi lahir sesuai sirah aja deh ya plus ke negeri Sam ke Palestina cuman dulu nggak keluar visa saya <laughs> jemaah keluar gitu saya nunggu di Yordan waktu itu <laughs> jemaah tuh keluar pak visanya saya nggak keluar waktu itu udah lama saya nunggu di mana Yordan ya tapi selanjutnya keluar tuh alhamdulillah dari Mekah kita hijrah ke Madinah terus dari Madinah ke Badar terus ke Khaybar ke Madain Saleh, ke apa ke e, Tabuk perbatasan tuh Saudi dengan Syam. Kita lewat ke sana, border di sana, border di darat ya. Masuk apa? ke Yarmouk Mu'tah, itu ada Yordan, Pak. Dan negeri Syam itu terus nanti berkunjung ke Petra, ke Ashabul Kahfi, makam Nabi Shu'aib, mengunjungi makam para sahabat Zaid bin Harisa, ya. Ya, kemudian siapa lagi? Ja'far Ibn Abi Talib, pamannya Nabi ya. Dan di makam di sana, di, di Mu'tah, di perang Mu'tah itu. Ya. Capek Pak, naik mobil, Pak Haji Aman, hampir dua harian itu dari Madinah ke sana itu hampir 18 16 jam sekarang. Uh, dulu kebayang tidak, Pak? Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim seperti itu. Dibawa ke Mekah, Pak. Terkenal kisahnya. Enggak bertanya tuh, ya Allah, kenapa ini baru? Enggak begitu, Pak. Udah, udah enggak ada wilayah untuk ber ber Berargumen gitu ya, enggak? Sami'na anawa atau ikut aja sampai di Mekah tuh. Di Mekah jangan jangan dipikir sampai sekarang enggak dulu. Itu enggak ada kehidupan, enggak. Semenjak banjir besar di zaman Nabi Nuh Alaihissalam yang membangun kembali, kan? Nabi Ibrahim itu ya, Nabi Ibrahim, Pak ya. Bayangkan, sudah ada pondasinya. Pondasi Ka'bah masih ada. Termasuk pondasi Masjidil Aqsa. Ada. Disimpan di sana siapa? Hajar dan Ismail. Bayangkan. Nyampe di sana Allah perintahkan lagi tinggalkan istri dan anakmu coba ya kalau tinggalin di kalong enak ATM banyak kan kayak ayah ya, bunda nih yang keemasan ya <laughs> ya bu ya kan ibu bekal ATM kan ya mau jajan tinggal ke depan gitu kan gesek ah, segala ada bu. di Mekah nggak ada air pak belum kan belum ada zam zam itu bekalnya apa itu kurma beberapa biji sama air tuh satu geriba tuh apa tuh satu botol yang dari kulit itu dulu dikasih pergi meninggalkan ditanya sama istrinya Ibrahim dah kemana engkau pergi engkau tega ninggalin aku dan anakku di sini ini tempat macam apa ini Enggak ada kehidupan di sini Aina tetap ya Ibrahim ah berat pak dia bisa jawab itu pak Jalan ditanya lagi, ya, Ibrahim, Aina tadhhab hendak ke mana engkau pergi, wah Ibrahim, suamiku. Engkau tega meninggalkan aku di sini dan anakku ini? Berat, sebagai manusia biasanya, di sisi manusia kan berat, Pak. Uh, gimana jawabannya? Perintah Allah. Jalan lagi, ya, Ibrahim, Aina tadhhab hendak ke mana engkau pergi, wah suamiku. Pahamlah hajar ini perintah Allah lihat kalimat ya Allahu akbar apa kalimatnya Allahu amaruka bihadza ya Ibrahim Allah kah yang telah memerintahkan engkau akan semua ini Masya Allah itu keluar kalimat itu dari lisan hajar membuat Ibrahim bahagia sekali kata beliau Naam. ya Allahu amaruna bihadza Allah lah yang memerintahkan semua ini. Lihat kalimatnya, kalimat hajar diabadikan di hadis yang sahih ada di kitab uh, Radus Solihin. Kisah ini ada di kitab itu. Imam Nawawi mencatat, lihat kalimatnya. Idhab. kalau itu perintah Allah. Silakan pergi, wahai suamiku. Aku yakin Allah tidak akan menyanyikan aku dan anakku ini. Pergilah, coba itu luar biasa. Istri yang soleha didikan suami yang soleh. Pokoknya, para suami tanggung jawab Anda ketika Anda mengambil istri dari orang tuanya itu, tanggung jawab dunia akhirat itu. Tapi pastikan sebelum memastikan keluarga kita, selamat di akhirat, kita dulu. Ya ayuhaladzina amanu ku anfusakum, kamu dulu. Pastikan kita selamat. Ku anfusakum, wa ahlikum naro, dan keluarga. Ya. Yeah. Luar biasa itu bahagia Nabi Ibrahim. Berangkatlah beliau. Di sebuah tempat yang ketika tidak bisa dilihat oleh siapa oleh Hajar dan Ismail bayi. Itu kalau sekarang di Mekah di Hujun namanya, apa namanya Hujun. Kan dulu Mekah itu kan lembah gini itu lembah. Berbalik ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, doa Nabi Ibrahim diabdikan di surat Ibrahim. Rabbana inni askantum min dzurriyyati biwad. Rabbana, Tuhan kami, inni askantum dzurriyyati biwad. Zunya aku menempatkan sebagai anak cucuku di sebuah lembah kan lembah itu? Lembah maka lembah. Yeah. Ya, biwadin sebuah lembah. Dan kalimatnya ghairi zi zar'in. Gimana cara nerjemahnya itu kalimat itu? Kalau diterjemah kita gimana? Bahasa kita sekarang ini. Yang tidak ada tumbuhan ya. Kalau saya sedang membaca tafsir saya agak kurang pas gitu ya. Mungkin karena susah kalau dibahasakan ya. Maka di sana penting tafsir. Ghairi di zarin di sana artinya apa? Yang tidak memungkinkan untuk ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Beda, beda, tidak? Kalau tidak ada tumbuhan bisa ada nanti kan? Tapi kalau tidak memungkinkan ditumbuhi tumbuh-tumbuhan gimana kira-kira? Emang gersang. Ghairi zi zarin. Ada di zarin itu. Gak mungkin tumbuh gitu. Ya, gak mungkin tumbuh. Untuk apa? Rabbana li yuqimush ya Allah itu semua aku lakukan agar mereka mendirikan salat. Ini cara Ibrahim membangun peradaban. Salat. Maka Nabi kemudian menyampaikan kenapa orang ingin ke Mekah Nabi berikan pahala salat di Masjidil Haram berapa? Di Majidil Aqsa nanti juga Nabi Ibrahim kan, Nabi Muhammad menyambung lidah, menyampaikan lagi risalahnya. 500 kali sholat, kan kita kesana untuk sholat. Betul tidak, bukan untuk dipoto saja. Turun selfie eksis, bukan itu, sholat. Kan begitu, makanya saya ke jemaah yang di Aqsa, perbanyak sholat, perbanyak sholat gitu aja. Perbanyak sholat. Beras si Isa saya bilang, sholat, sunnah, witir, jadi kalau bangun tahajud kita ke sini lagi nggak usah witir lagi. Manfaat besok sholat, tobat juga boleh sih mereka. Berbanyak sholat, duha, sholat duha gitu. Gitu. Di akhir itu berbanyak sholat saja. Ya. Rabbana liyukimu sholat faj'al afidatan minan nas. Ya Allah jadikan sebagian hati manusia hati sebagian manusia hati sebagian manusia nggak usah semua sebagian saja tahwi ilaih condong kepada mereka ya warzukuhum minas samarot yaskurun anugerahkan kepada mereka buah-buahan agar mereka bersyukur saya mau tanya pak doa Nabi Ibrahim ini diijabah Allah tidak diijabah Allah betul Pak luar biasa itu ya jadi Nabi itu membangun peradaban itu pondasinya apa Pak membangun hubungan dengan Allah yang utama lewat masjid betul itu peradaban para nabi itu begitu termasuk rasul dan umat Islam bukan bangun dulu ekonomi bukan bangun dulu pasar bukan masjid masjid dan itu yang masih ada sampai sekarang di mana mana antum dari negeri Islam yang masih ada apa masjid betul tidak Nabi membangun peradaban di Madinah, masjid dulu yang dibangun. Belum ada pasar, belum masjid dulu. Bang. Belum ada angkatan perang militer, belum masjid masjid apa? masjid Nabawi, masjid Kuba betul, -betul tidak itu masjid Nabi Ibrahim datang ke Mekah itu masjid bakal masjid di aksa juga, masjid juga ya para sahabat nanti di mana mana masjid pak Amr ibn As datang ke Mesir, menyaklukan Mesir pak pertama kali datang ke Mesir yang dibangun masjid Lihat, semua begitu. Terkena sekarang ada namanya Masjid Amr ibn As di Kairo Mesir itu masjid tertua, masjid pertama di Afrika Utara yang dibangun. Ya, kadang kan plus bapak ke sana kemarin ke Mesir juga, alhamdulillah. Ya, kan itu kan lewat darat itu, Jordan ke darat terus sampai ke ke Mesir itu kan. Nanti kita kalau tahu ini kita paham kenapa dulu Salahuddin itu Al Ayubi ketika menaklukkan Palestina itu beliau itu yang dibidik apa? Syam harus beres, Mesir harus beres, mudah ke Palestina. Dan sekarang juga kenapa Palestina belum bebas? Karena itu dia ini belum dikuasai oleh kita. Ya berat. Ya makanya nanti di, di sana ada ada citadel, ada benteng Salahuddin ya. Jadi mulai di laut uh, apa? Laut Merah, dan di Kairo itu sholat luar biasa itu sudah azan ini belum ah masih belum ya masih belum pak baik yang pertama ya itu tunduk patuh pak Belum pulang kita tahu justru dari perjuangan bunda hajar dan Ismail kan ada kehidupan di Mekah betul kehidupan pak Nanti suku Jurhum datangnya Cikal kota Mekah. Cikal Bakal berdiri kota Mekah. Datang orang-orang Jurhum dari Yaman. Jadi orang as Arab asli itu Yaman. Datang dari Yaman, dia mau pindah ke negeri Syam. Lewat di sana melihat air. Peristiwa terkenal lah. Sudah paham kita semua. Tinggal suku Jurhum di sana. Berbau dengan Ismail dan Hajar. Sampai nanti ada, ada, namanya Arab Musta'ribah. Nah, dari Bani Ismail punya 12 anak nanti ada terus keturunan nanti lahirlah ya dari Nabi Qaidar itu ke Adnana. Adnan nah, Adnan ke sini tuh jelas asal sebagai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka dikenal dengan Arab Adnaniyah atau Bani Ismail dari dari Hajar Bani Ismail itu Rasulullah Ismail Rasulullah nanti dari Sarah lahir Ishaq Isak lahir Yakub atau Israil Bani Israil dan banyak sekali nabi di sana Pak. Pusatnya mana Palestina itu. Luar biasa ya. Maka Allah abadikan dalam surat kita kan yang dibaca selawat kepada dua nabi ini. Ya, itu ayah dan anak itu Pak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama taala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Betul tidak? kekal Allah kekalkan Pak. Ya. Kenapa? Karena tidak mudah perjuangannya. Datanglah setelah sekian tahun disebutkan oleh para ulama tafsir itu sekitar 9 tahun usia Nabi Ismail, Ibrahim diperintahkan lagi, Pak. Tengok anakmu. Berangkat dari Palestina ke ke Mekah, Pak. Nengok, Pak. Masya Allah kerinduan yang membuncah dalam diri Nabi Ibrahim bertemu dengan anak yang dirindukan sekian lama baru disimpan disuruh tinggalkan sekarang ketemu lagi gimana Pak? Aduh Masya Allah dipeluk Ismail bahagia sekali beliau baru juga beberapa saat Pak malam itu bermimpi Pak semua yang asal ada cinta diuji oleh Allah gitu Nabi Ibrahim itu makanya hal itu begitu maksudnya ya eh, ini canong nih udah mulai canong nih oh, gitu kan mimpi ba nggak nanggung nanggung tuh mimpinya apa suruh nyembeli Ismail bayang disembeli pak. nyembeli Ismail pak. kita punya anak nggak rela jatuh berdarah uh gitu yang sakit tuh ibunya betul tidak aduh nggak enak ini perintah nggak main-main suruh apa Sembelih, pak lihat kalimatnya falamma manam anni ketika Ismail sudah sampai usia istilah kita masa mata wayang usia-usia gulamun halim itu usia berapa pak? 9 tahun lah usia sudah bisa bersama orang tuanya membantu orang tuanya kan usia gitu saya punya anak pak itu kalau usus itu udah mulai bantu orang tuanya betul nggak? Suka ingin ikut aja gitu. <laughs> oh, bantu gitu kan? Kita bisa ajak tuh, masya Allah. Ah, perintah Allah datang. Nak tadi malam bapak mimpi nak disuruh nyembelih kamu. Fangtur taro. Bagaimana menurut engkau perintah ini? Wajar ya seorang ayah bicara begitu. Ini perintah Allah. Itu Nabi Ismail Allahu Akbar Kalimatnya luar biasa Pak Tidak kemudian Hah? Yang benar Pak Kayaknya ini gak masuk akal nih kayak, kayak jilbab ini budaya Arab Kayaknya nih Bukan perintah Allah kan sekarang gitu Pak Jilbab itu budaya Arab Dipaksain gitu sekarang Orang percaya aja rame-rame buka jilbab dasar Ada kan? Itu kan profesor, itu kan ahli Beragama bukan ikut seseorang. Ada dalilnya enggak jelas itu perintah Allah itu. Enggak ada sekian lama yang menyampaikan jeda tidak wajib itu syariat Allah. Betul tidak? Kenapa jadi muncul pendapat budaya Arab? Dikritisi, Pak. Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Hak asasi manusia. Ham. Jangan dikatakan penyimpangan jangan kejam sekali agama kalian gitu jadinya, Pak. Betul tidak? Dikritisi itu enggak begitulah. Enggak mungkin Tuhan, wah bawa-bawa Tuhan lagi. Kurang ajar gitu, Pak. Dikritisi itu, Pak. Ya. Kan dia juga saudara kita katanya. Kasihan kita harus berikan hak mereka. Penyimpangan itu, Pak. Nikah beda agama sekarang viral. Saya pernah menyampaikan di majelis ini kalau laki-lakinya Muslim, perempuan non Muslim masih boleh pak. Ada sebagian ulama berempat boleh, boleh. Dengan catatan si suami ini punya keyakinan dia bisa masuk Islam nanti gitu. Itu masih boleh pak. Walaupun tetap mereka menyampaikan utamanya cari istri yang mukminah. Clear itu. Tapi kalau untuk perempuan yang muslimah, laki non muslim itu haram, nggak ada yang membolehkan, nggak ada. Empat mazhab yang terkenal itu, bukan semua mazhab menyampaikan haram hukumnya. Sekarang bagaimana yang diangkat yang itu justru yang perempuan non -muslim, apa muslimah ya pakai jilbab kawin di gereja itu pak di gereja kawin apa viral dengan enaknya diprotes itu kan boleh kan berbeda kan itu cara pandang Pak Kiai kan saya punya cara pandang sendiri <laughs> bro bro gitu ya. kamu ini siapa gitu kan kok seenaknya begitu ya, dikritisi tidak Qurannya jelas ngelarang nggak boleh pak ada penyimpangan dikatakan udahlah kita bertoleransi gitu. itu bukan Nabi Ibrahim itu bukan Nabi Ibrahim itu perintah Allah sami'na wa atana lihat penyimpangan ini kita bahas nanti. Ini kenapa nyembah patung? Nggak bisa diam wah protes Pak. Cuman gimana caranya dijawab? sudah wah susah nih. Berani Pak. Dihancurkan patungnya Pak. Dihancurkan itu di surat al itu. Saya akan hancurkan patung-patungnya berani sekali. Ngomong, -ngomong udah gak didengar. Tujuannya apa? Beliau tahu kalau dihancurkan sekarang bisa dibuat lagi tapi disisakan satu karena ingin dialog yang diinginkan meruntuhkan pemberhalaan dalam dirinya gitu dalam diri manusia itu kaumnya itu hancurin semuanya apa yang gede disisakan sifat kampak yang gede itu lihat logikanya tuh oh, dialog matikanya punya oh, luar biasa cerdas sekali itu ya siap dengan apapun debat oke okay, debat perintah Allah Pak sami'na wa sembelih, sembelih, Pak. Coba itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin kedua sudah berserah diri total ingin sudah udah eh di sini nih. Enggak mau disembelih, Pak. lepas. Saking cinta kepada Allah, enggak mau ada yang menyinggung cinta kepada Allah. Luar biasa itu. Enggak disia-siakan sama Allah ya wa fadayannahu bi dzabin azim kami gaji dengan sembelian yang besar Masya Allah itulah domba yang dulu Pak dikurbankan oleh oleh Habil oleh Habil kan wa alaihim naba abnai adam bil hak idz qaraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhar ingat ketika dua anak Adam berkorban ya berkorban yang diterima kurbannya habil. Ini tolak kobil pak. Habil dengan domba yang terbaik diangkat ke langit. Kurbannya kobil itu hasil bumi yang buruk, yang layu, yang busuk nggak diterima. Jadi kalau korban domba domba nate pincang sebelah sakit mata kurus itu, ya. saya agak pesimis terima itu ya. Yang terbaik betul tidak? Yang the best terbaik kalau korban tuh. Ya. Ini berapa harga harga domba kurban? Oh harganya ini 4 juta. Ah nuki masa juta. tong ditawar melihat hewan kurban. Apa? Ya udah beli aja lah. Yang terbaik gitu kan. Sudah ya? Sudah isa. Itulah. Mari kita belajar dari Nabi Ibrahim. Apa? Jadilah orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Sami'ana wa ta'ana. Tapi kalau penyimpangan, jangan diam. Protes cerdas saya ingin ngomong banyak cuman waktunya habis pak saya yang sekarang ingin saya tanggapi itu apa sudah ngerame istilah politisasi agama ya jadi kalau orang Islam masuk politik diciptakan jerak semua pak ini pesanan musisi Islam pak seseorang ngomong terus di media itu saya bilang wah ini dahsyat ini Ya, diangkatlah kisah para sahabat dulu, pengundang Utsman. Sekarang kan jadi semua. Saya bilang, saya paham sejarah itu nggak benar nggak begitu. Hati-hati, karena cara pandang sejarah menentukan. Nah orang ini pak, cara pandangnya liberal. Membak sejarahnya terjadi, peristiwa terjadi pak. Tapi cara memahami dengan kacamata liberal. Orang para orang -orang, taris. orang orang itu sekarang banyak menulis buku sejarah. Banyak sekali, banyak. Orang Islam banyak juga. Ini guru saya pak, Profesor Dr. Ali Muhammad as Sejarawan dia tampil. Banyak sejarah. Dia nulis lihat Ibu Rem setebal ini ya. Bagus sekali beliau. Beliau membahas terus. Kenapa bikin burung ini? Kata beliau, sebelum bapak saya ingin PR saya tuntas apa agar umat Islam paham sejarah. Tapi yang benar, Profesor Dr. Ali as Banyak bukunya Pak. Pak beliau itu pakarnya syariah, tapi beliau ke sejarah. Sejarawan yang diakui di mana-mana, Pak. Bukunya banyak sekali, Pak. Ulama abad ini masih hidup, saya ketemu di Mekah belajar sama beliau. Masih hidup orang Libya. Luar biasa bukunya, diterjemah sekarang banyak. Jadi benar terjadi peristiwa tapi cara pandang hati-hati, jangan kacamata orientalis. Ya, ya begitulah kesimpulannya. Allah alamin sawab. Subhanakallah mawabihamdika asyadu an la ilaha anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.